Ya Bapak Ibu, <laughs> mohon maaf ini ada kendala teknis ya di zoom saya ini. <clears throat> saya sudah lengganan 1,8 juta untuk selama satu tahun, tapi entah baru berapa kali dipakai sudah ada masalah ya. Hanya 10 menit kita apa eh, langsung berhenti ya. Sebentar kita nunggu yang lain Bapak Ibu. Ya, teman-teman. Nah, ini sudah pada bergabung, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Oh, maaf ini saya belum paham share apa? Slide presentasi lewat Facebook saya belum sempat belajar ya. Saya langsung shooting begini saja ya. Nah, ini sign out you have been sign out because you are known the another device. Oh. Oke, 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 oke. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi, setelah impian sudah jelas, kita harus bikin yang namanya set goal atau goal setting, Bapak Ibu ya. Nah, ini goal setting seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda ingin punya penghasilan 1 miliar per bulan, maka omset jaringan Anda harus 50 miliar. Kalau Anda punya 10 kaki, berarti per kaki harus punya omset 5 miliar. Dan untuk bisa mempunyai 5 miliar omset per kaki, Anda harus punya 170 stokis kalau masing-masing omset 30 juta ya, karena omset untuk jadi stokis kan 30 juta ya, tapi pendekatannya sebenarnya enggak persis seperti itu ya Bapak-Ibu. Kalau 30 juta diputar menjadi 100 juta ya mungkin stokisnya enggak harus sebanyak itu ya. Jadi misalnya dengan 30 juta bisa diputar sampai 50 juta misalnya. Nah, misal 5 miliar cukup 100 stokis ya. Kalau 100 stokis ya artinya Anda butuh 1 liter. Lead, Satu leader menghasilkan 10 stokis, berarti kalau ada 100 stokis Anda butuh kurang lebih 100 liter ya itu ya atau 10 liter kalau masing-masing 10 stokis ya nah itu pentingnya set goal itu seperti itu Bapak Ibu kalau impian Anda sudah jelas ya target sudah jelas maka Anda bikin set goalnya juga akan jelas ya Nah jadi urutannya ketika Anda punya impian besar ya anda harus menyusun goal settingnya dan yang tidak kalah penting adalah segera take action. Ini tiga hal yang Anda harus lakukan. Impian Anda harus besar, terukur, dan seterusnya tadi. Setelah jelas, Anda harus menyusun rencana lewat buku kerja sampai sedetail-detailnya tiap hari Anda harus melakukan apa, tiap minggu harus melakukan apa, tiap bulan melakukan apa. Jadi mulai dari harian Anda harus rencanakan, ya. Setelah set goal Anda bikin secara detail, Anda take action tanpa lelah, tanpa capek, tanpa alasan. 8 jam sampai 16 jam sehari. Ya. 8 sampai 16 jam sehari, maka Anda akan sukses di bisnis ini. Oke, okay. A goal without a plan is just a wish. Ya. Sebuah tujuan tanpa sebuah perencanaan adalah hanya sebuah harapan. Artinya betapa pentingnya ya setelah Anda mempunyai tujuan yang jelas, Anda melakukan perencanaan yang detail dalam bentuk goal setting tadi ya. Nah makanya di, Nas di Diamond Network membuatkan yang namanya buku kerja untuk teman-teman semua ya. <tuh> nah, buku kerja ini ya. Ini kalau Anda punya tujuan yang bagus, impian yang bagus tanpa set plan, tanpa goal setting, maaf ya. Tidak akan terwujud, Bapak Ibu. Ya. Just a wish ya. A biggest dream without take action it just dream that will never come true. Sebuah impian yang sangat besar, ya, tanpa melakukan juga hanya sebuah impian yang tidak akan pernah terlaksana. Jadi betapa pentingnya yang namanya take action dan goal setting tadi. Ya Bapak Ibu ya. Membuat daftar nama calon prospek Anda. Ini langkah yang kedua. Langkah yang pertama tadi adalah impian. Langkah yang kedua adalah membuat daftar nama, Bapak Ibu. Ya. Nah. Fakta, ya. Riset mengatakan bahwa setiap orang, sekuper-kupernya orang, rata-rata mempunyai 2000 daftar nama. Ya sekuper-kupernya. Dan saya yakin Bapak Ibu bukan orang-orang yang kuper ya. ya. Jadi sekuper-kupernya orang mempunyai 2000 daftar nama. Dan 2000 daftar nama ini adalah relasi Anda, teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, dan seterusnya. Yang otomatis kalau relasi yang seperti ini akan jauh lebih percaya Terasnya. Lebih tinggi dibandingkan prospek buta atau blind prospek. Ya, ketika anda minta ditransfer pun mereka akan percaya karena kenal anda. Tapi kalau orang yang tidak dikenal tiba-tiba minta transfer mungkin anda tidak berani transfer. Nah itu kelebihannya ya Bapak Ibu. Kalau eh, relasi itu dari keluarga, sahabat, teman sendiri, tingkat kepercayaannya kepada anda lebih tinggi Bapak Ibu. Nah, tuliskan semua orang yang Anda kenal selama hidup Anda, ya. Selama masih bentuk manusia, catat Bapak Ibu, ya. Karena sekuper-kupernya orang kurang lebih punya daftar nama 2000. Jadi semua orang yang Anda kenal selama hidup Anda, ya. Mau keluarga, mau teman SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tetangga kanan kiri bawah atas depan belakang kalau di rumah susun gitu. teman kongko kongko teman dolan teman hobi teman apapun lah ya itu anda tuliskan lupa nama ingat alamatnya tuliskan ya pokoknya semua asal masih wujud manusia tolong itu dituliskan bapak maka Anda akan mendapatkan minimal sekuper-kupernya orang mempunyai 2000 daftar nama. Kemudian setelah Anda mempunyai 2000 daftar nama minimal, Anda klasifikasi berdasarkan sponsoring up. Artinya sponsoring up itu adalah mempunyai potensi yang melebihi Anda. Nah, ini orang yang melebihi potensi melebihi Anda itu adalah orang-orang yang tepat, ya. Contohnya Sponsoring up itu adalah orang yang pengalaman di MLM. Pengalaman sudah pernah jadi leader MLM. Apapun ya, nah itu dia termasuk sponsoring up. Nah, orang yang berpengaruh, orang yang mempunyai fasilitas lengkap, punya kekayaan lengkap, sehingga ketika jadi stokis dia nggak masalah modalnya. Dia tidak akan punya masalah ketika membangun markas, ya, punya ruko, atau punya gedung, atau apa dengan segala fasilitasnya dia siap. Ini termasuk sponsoring up. Tokoh masyarakat yang mempunyai anak buah banyak ya, dipercaya sama banyak orang, omongannya dituruti dari panutan banyak orang, itu termasuk sponsoring up Bapak Ibu ya. Nah, harus diklasifikasi berdasarkan sponsoring up. Pakai bolpen yang berwarna, yang merah dikasih angka satu. Orang yang pernah menjadi leader sebuah MLM itu prioritas utama dan pertama. Ya, dari 2000 data Anda periksa ada enggak itu. Kalau ada Anda tuliskan kasih tanda satu dengan tinta merah. Ya, kemudian orang yang kaya, punya banyak fasilitas. Ini kan nanti kalau stokis punya gedung bagian markas enggak kesulitan. Misalnya itu dituliskan nomor 2 pakai tinta hijau. Ya. Kemudian yang ketiga, misalnya tokoh. Ya, tokoh yang kalau ngomong dipercaya orang. Kalau perintah A, semua ikut semua. Nah, itu masuk nomor tiga. Nah, tuliskan nomor tiga dengan tinta biru misalnya. Nah, kemudian orang yang ticebel, orang yang mudah diajari, pendidikannya tinggi, logikanya bagus, dan seterusnya temennya banyak, itu mungkin yang keempat. Dan seterusnya, diklasifikasi sampai yang tidak penting Anda tuliskan. Ya, Anda tuliskan. Nah, nanti kalau Anda pada langkah berikutnya yang namanya presentasi, prioritaskan yang masuk kategori sponsoring up ya Bapak-Ibu. Anda harus bekerja pada orang yang tepat. Itu caranya, ya. Nah, jadi Anda presentasi prioritas yang paling sponsoring up siapa? Ya, jangan sampai Anda itu presentasi bagi kepada orang yang tidak sponsoring up. Sementara yang sponsoring up sudah di prospek orang lain dan bergabung. Padahal itu teman Anda. Seorang leader MLM itu teman Anda. Itu sakitnya luar biasa itu. Aduh temanku si Anto ternyata sudah direkrut orang lain dan Anto menjadi seorang crown diamond qualified. Uh, nyeselnya seumur hidup Anda. Nah, Itulah, jangan sampai terjadi. Maka, ketika Anda mengklasifikasi prioritas yang paling utama adalah mereka yang masuk kategori sponsoring up, yaitu mereka yang punya pengalaman di bisnis NASA atau pernah menjadi leader di bisnis NASA. Ya, Bapak Ibu. Nah, manfaat daftar nama Bapak Ibu, ya, Anda akan tetap semangat ketika ditolak. Kalau Anda punya 2000 daftar nama, ditolak 10 kali, wah wow, masih semangat. Bahkan ditolak 100 kali Anda masih semangat karena masih punya 1900. Ya. Kalau Anda tidak tuliskan hanya berdasarkan daya ingat padahal daya ingat kita itu sangat terbatas, ya. Ditolak 10 kali seolah-olah seluruh dunia menolak Anda. Ya. Sehingga semangat Anda mudah down. Kemudian kerja kita jadi tersistem dengan adanya daftar nama. Sistematis dan terencana, siapa dulu yang harus prospek sesuai sponsoring up. <tuh> Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting sekali, sangat vital sekali yang namanya membuat daftar nama Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengundang. Ya. Mengundang Teknik mengundang sudah diajarkan oleh masa Sabr, tetapi saya menyimpulkan bahwa kalau Anda mengundang, undangan Anda harus sensasional, harus sensasional invitation. Ya, artinya sensasional invitation itu undangan Anda itu menarik dan menggeliti sehingga orang itu pengen hadir gitu. Karena kalimat-kalimat, gambar-gambar, yang Anda cantumkan di dalam undangan itu benar-benar menarik, penasaran, membuat orang ingin datang. gitu loh. itu yang namanya sensational offering, eh, sensational invitation. Ya, Jadi misalnya Anda ingin punya penghasilan 1 miliar per bulan, tanda tanya, tung, Jangan lewatkan peluang yang ingin saya tawarkan kepada Anda yang memungkinkan Anda punya penghasilan 1 miliar per bulan. Silakan simak dan hadir di tanggal, tempat dan seterusnya Anda cantumkan di situ. Nah, itu contoh sensational invitation. Orang dengan penghasilan 1 miliar itu penasaran, iki apa bisnis ini? kok bisa sampai punya penghasilan sedemikian besar nih bisnis apa ini kan gitu ya. Ini namanya sensational invitation atau undangan yang sensasional. Kemudian yang kedua, special invitation. Seolah-olah undangan Anda ini spesial. Wah, Bapak, ini sebetulnya undangan ini khusus ya. Hanya orang-orang yang memang punya potensi, orang-orang yang mampu ya. Untuk menjalankan bisnis ini dan Bapak saya lihat ini spesial, ya. Jadi, undangan ini memang spesial untuk Anda. Nah, jadi, kesannya spesial buat yang diundang, sehingga dia merasa dihargai, merasa dihormati, dan seterusnya. Ya, limited invitation, artinya undangan ini terbatas, Bapak. Maaf, ini tinggal satu kursi lagi buat panjenengan, buat Anda. Jadi mohon kalau Bapak bisa hadir, mohon sekali hadir ya Bapak. Kalau Bapak nggak bisa hadir, lebih baik undangan ini saya berikan ke orang lain karena ini hanya saya punya satu kursi ini. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah dengan cara seperti itu, orang akan segera take action dan akan mengingat, wah ini cuma satu, nggak enak saya kalau nggak datang. <tuh> ya, itulah trek mengundang ya Bapak Ibu. Yang keempat, detail undangannya, detail infestation. Tanggalnya jelas, kapan, di mana, ya, kontak persennya siapa, ya, selesai jam berapa, ya, kalau perlu ada serloknya. Sehingga orang itu kalau diundang detail itu seneng. Oh, hari Jumat jam setengah delapan, tempatnya di Legend Suprapto 60B. Langsung cantumkan share lokasinya pakai barcode atau sekedar alamat atau sekedar screenshotan dari Google Map. Ya, jelas tempatnya, jelas jamnya, jelas materinya, jelas lokasinya, jelas loknya. Gedungnya kalau perlu Anda foto. Ya, kalau perlu ya siapa pematerinya. Kalau pematerinya punya personal branding bagus, ini akan lebih powerful undangan Anda. Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, presentasi. Ya, presentasi adalah teknik menyampaikan peluang bisnis NASA, Bapak Ibu. Ya. Pertama yang bisa Anda lakukan adalah jangan sekali-kali Anda presentasi sendiri kalau Anda belum ahli. Nanti kalau Anda presentasi sendiri padahal Anda belum ahli, ketika ditanya Anda nggak bisa jawab, prospek Anda akan lari. Dan ketika Anda memulai bisnis ini, penghasilan Anda belum besar, performa Anda belum terbentuk, personal branding Anda belum terbentuk, malah orang tidak akan percaya dengan Anda. Biarkan alat yang bekerja, yang namanya paket info. <tuh> ya, paket info Bapak-Ibu. Ya. Kemudian, undang ke presentasi upland. Nah ini cara yang paling gampang. Anda tidak usah menjelaskan, tidak usah ngomong, bawa ke undangan presentasi upland. Nah presentasi ini bisa ke live zoom ya, ke live zoom atau ke facebook group atau offline di markas mana dan seterusnya, ya. Sebelum saya lanjutkan kemungkinan besok saya akan live saja di markas ya, di, jadi nanti mungkin saya ganti itu untuk yang membangkitkan jaringan yang lo itu lewat lewat uh, Facebook saja ya. Saya mohon teman-teman nanti yang bisa hadir nanti hadir ya, saya akan live saja lah supaya tidak terganggu masalah teknis zoom saya ini ya. Oke. Okay. Kita undang ke presentasi Aplen Bapak Ibu, karena Aplen Anda sudah tahu caranya presentasi dan mungkin personal brandingnya sudah jadi, peringkatnya sudah tinggi, dan dia sudah pengalaman bagaimana berpresentasi yang menarik dan seterusnya. Anda tinggal undang saja, itu paling gampang seperti itu. Ya, Kalau terpaksa Anda presentasi sendiri, ya, ya silakan kalau Anda sudah punya pengalaman, Ya anda sudah peringkatnya tinggi dan sudah biasa presentasi silakan presentasi sendiri. Tapi kalau pemula sebaiknya undang saja ke presentasi upline atau pinjamkan paket info. Ada presentasi standar yang mudah diduplikasi. Ya ini Diamond Network akan memberikan apa eh, alat ya, ya alat paket info atau dalam paket itu adalah presentasi standarnya yang bisa dibaca di paket info atau bisa dalam bentuk powerpoint anda presentasikan ya kemudian belajarlah public speaking ya karena public speaking ini adalah nyawanya anda presentasi ya bagaimana bisa menyampaikan pesan dengan cara yang mengesankan sehingga orang tidak akan pernah lupa dengan pesan-pesan yang Anda presentasikan, itu ya, Bapak Ibu ya, harus belajar public speaking. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, kalau Anda ketemu leader yang hebat, leader MLM lain yang hebat, maka jangan sekali-kali Anda presentasi sendiri. Konyol, Bapak Ibu, Anda tidak akan menang, Anda tidak akan mampu menundukkan, ya paket info masih mending bisa ya. Tetapi kalau Anda tidak jauh dari upline Anda yang core, yang punya personal branding tinggi, maka cara yang paling efektif adalah ajak upline core Anda untuk mempresentasi, berpresentasi di leader MLM lain itu. Ya, Minimal upline Anda lebih tinggi lah personal brandingnya, itu akan lebih mudah menundukkan. Ya. Nah, Siapa leader-leader seperti apa yang harus Anda undang, harus Anda tawari ke bisnis NASA. Ya, tekniknya adalah mereka yang sedang galau. Nah, biasanya kan leader-leader itu kadang kala sok galau ya, ketika dia ikut MLM tertentu ternyata perusahaannya otoriter ya toh, enggak mau dengerin jaringan. Atau mungkin ada konflik manajemen, ada konflik jaringan, internal maupun eksternal, sehingga banyak leadernya yang mulai terumbang ambing mulai galau, mulai tidak semangat. Nah, itu saat yang tepat untuk Anda undang ke presentasi. Jangan sekali-kali Anda mengundang seorang pemain MLM, leader MLM yang baru semangat-semangatnya. Oh, itu percuma, Anda akan menghabiskan waktu, momentumnya tidak pas. Ya, tapi kalau sedang galau itulah momentum yang paling pas Dan yang terpenting jangan dipresentasi sendiri Silahkan ajak upline core Anda untuk bisa presentasi Oke okay? Langkah yang kelima adalah follow up ya, Setelah dipresentasi ada yang gabung, ada yang belanja Tapi ada yang tidak memutuskan belum memutuskan baik belanja maupun bergabung. Nah, ini perlu yang namanya follow up, Bapak Ibu. Nah, follow up ini siapa yang di follow up? Mereka yang belum closing karena mempunyai keberatan atau masalah yang belum diselesaikan. Maka follow up itu intinya adalah ya, handling objection. Ya. Anda melakukan yang namanya handling objection. Tadi malam sudah dikupas tuntas tentang handling objection oleh Mas Abror ya. ya. Bagaimana ketika Anda menghadapi keberatan prospek misalnya dia belum memutuskan bergabung karena dia sibuk. Mas saya sibuk sekali, saya nggak punya waktu, saya kerja berangkat pagi, pulang malam dan seterusnya. Nah ini. Anda bisa jawab justru orang-orang seperti Anda yang kita cari bisnis ini justru cocok untuk orang-orang sibuk seperti Bapak. Ini paling cocok, Anda nggak bisa mau bisnis dengan cara lain. Jualan bakso enggak mungkin, jadi penyanyi juga enggak mungkin. Tetapi kalau bisnis MLM ini luas menyesuaikan, Anda nggak punya waktu enggak masalah. Justru Anda orang yang tepat untuk bisnis ini gitu ya saya ndak punya apa ndak pinter ngomong misalnya ya silakan undang ke presentasi upline ya bukan anda yang harus ngomong ya nanti silakan rekrut orang yang pinter ngomong selesai ya saya nggak punya waktu saya nggak pinter ngomong saya nggak bisa nggak bakat saya apalagi eh, trauma dengan bisnis MLM dan sebagainya sebagainya banyak sekali objection-objection yang akan Anda temui. Nah, ini kalau Anda mampu menyelesaikan keberatan-keberatan ini tanpa sisa, maka orang itu akan bergabung kepada Anda. Maka ikuti kelas yang namanya Handling Objection. Bagaimana menghandle keberatan-keberatan prospek Anda. Kalau sampai keberatan-keberatan ini ada solusinya semua, insya Allah dia akan bergabung menjadi pebisnis NASA atau mungkin juga belanja produk Anda. Ya, itu manfaat dari handling objection. Nah, kemudian klasifikasi sebagai pelanggan atau sebagai pemain atau keduanya atau referentor. <tuh> Setelah Anda follow up, setelah anda handling objection, dia tetap endingnya adalah aku jadi pelanggan dulu mas, ya silakan. Atau oh, siap mas, kalau gini saya baru paham, saya tak siap fight di bisnis ini. Atau saya akan beli untuk memenuhi kebutuhan saya, produk-produk NASA, -produk saya juga akan kembangkan nah bisnis ini, kedua-duanya diambil. Tapi kalau kedua-duanya tidak, tetap menolak, jadilah referentor, jadikan dia referentor. Bapak mungkin punya kenalan pemain MLM atau apa yang nanti bisa saya presentasi. Oh ada mas, banyak saya ini temennya ini nomor handphonenya. Nah ketika Anda direferensikan seperti itu, Anda datangi, Anda jelas. Oh saya dapat nomor Bapak dari Pak Heru misalnya. Oh iya saya tahu Pak Heru teman saya itu. Ya saya dapat nomor Bapak dari beliau. Oh ya gimana mas, gimana? Wah Anda mulai presentasi. Jadi follow up akan memperjelas posisinya sebagai pelanggan, pemain, atau keduanya, atau sebagai referentor. Itu ya, itu manfaat dari follow up. Yang keenam, pemakai produk. You are a customer. Anda adalah seorang customer. Ini, ini, harus hilang nih, karena jamak ini, S pakai S nih. Sorry, ini bahasa Inggrisnya keliru ini. A-nya tidak hilang, boleh. Ada Ya, Anda harus menjadi pemakai 100%. Ya, Ya, tidak lupa kita edit sekalian, Bapak Ibu. Ya, ya, Simpan. Nah, you are customers, ya. Anda-anda semua adalah pelanggan. Ya, kita pelanggan. Saya juga pelanggan pemakai produk NASA 100%. Ya. Nah, dengan sebagai pemakai, ya, dan pemakai yang stabil itu adalah pemakai yang memang membutuhkan produk itu. Nah, ya, kebutuhan pelanggan, customer need, kemudian kembali dipenuhi dengan the right product, produk yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Wah oh, ini akan langgeng ini nanti, ya akan ngomset terus-menerus karena ketika dia beli dipakai habis dibeli lagi pakai habis beli lagi repeat ordernya tinggi jadi pelanggan yang berdasarkan kebutuhan itu akan stabil akan terus belanja sustainable dibandingkan orang yang tidak butuh tapi dipaksa belanja nah banyak dulu di MLM lama itu karena sistemnya money game ya pokoknya dapat duit banyak Produk tidak diperlukan pun harus dibeli, dan ketika jaringannya mandek, dia mau jualan susah, dan dia mau pakai, oh tidak butuh. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya? Penumpukan produk, harga hancur, dan sebagainya, dan sebagainya. itu karena tidak ada kesesuaian antara kebutuhan customer dengan produk yang tepat, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kitohnya bisnis network marketing itu adalah PSC network, protected stable customer network. Artinya, pelanggan yang stabil, yang selalu belanja, yang fanatik dengan produk NASA, tapi sudah terproteksi karena sudah menjadi member nah, dalam bentuk jaringan. Jadi, kitohnya bisnis MLM adalah PSC network, protected stable customer network, ya pelanggan yang fanatik dengan produk NASA dan terproteksi dalam jaringan karena dia menjadi member. Itu kitohnya. Ya. Nah, ketika dia menjadi pelanggan, customer 100 persen, pemakai 100 persen, dia cukup bercerita dongeng saja dengan manfaat produk yang dia rasakan, Bapak-Ibu. Ya, misalnya baru gabung, kemudian bedah starter kit, periksa data harga, harga produk ya, lalu di situ tuliskan kebutuhan produk yang dia butuhkan, customer need. Produk-produk ya. yang dibutuhkan apa saja dicatat di situ, lalu besoknya atau saat itu juga langsung belanja di stokis, kemudian dipakai produknya. Ya, termasuk produk sampel yang ada di starter kit. Nah, dengan mencoba Kemudian dia merasakan manfaat dari produk itu, dan kalau memang betul-betul dia punya pengalaman yang positif, dia akan dongeng dan bercerita. Dan orang yang mendengarkan dongeng itu akan tertarik dan beli produk NASA. Nah ini yang namanya penjualan alami. Anda hanya dongeng, tidak punya tujuan menjual, tapi produk Anda terjual. Nah ini, ya. Jadi memang terjadi penjualan alami. Ini kitohnya bisnis network marketing. Tetapi kalau Anda ingin jualan betul-betul jualan, ya, saya sarankan ya, pakai yang yang paling gampang dan tidak terlalu mahal ya. Tapi kalau Anda jualan serius pakai sosial media, punya admin dan sebagainya, boleh, tapi nanti resikonya itu perang harga. Ya. Nanti begitu ada yang turun harga, Anda pingsan, Anda komplain sampai bumi atau dunia ini berbek dengan komplain kita itu. Ya, nah, energi aplen habis, energi perusahaan habis yang ngurusi soal perang harga. Ya. Tapi kalau Anda dongeng, orang tertarik belanja itu penjualan alami. Tapi kalau Anda ingin memang jualan karena kebutuhan mendesak atau kebutuhan real time untuk beli susu untuk anaknya, bayar SPP dan sebagainya so yang tidak mungkin ditunda, ya. Ya Anda jualan dengan menggunakan pihak ketiga ya cari orang-orang yang punya masalah dan masalah itu bisa diselesaikan dengan produk NASA. Contoh, Anda ketemu orang yang jerawatan misalnya, dan di NASA ada morph misalnya. Ya Anda setelah tinggal bilang, Mas, Mas Budi, ini kok tumben kamu jerawatan seperti itu. Saya lihat kemarin kamu enggak jerawatan, kok ini sekarang jerawatan, iya Mas ini kok susah, saya, kenapa ini jerawat ini ya? Sebetulnya jerawat itu bisa loh dihilangkan dengan produknya NASA namanya Morskin itu. Loh, produk apa itu? Kok saya baru dengar? Iya saya juga pakai mas, ini saya juga enggak ada jerawatnya toh, padahal dulu saya juga jerawatan. Loh, belinya di mana? Nah belinya ada, saya biasanya beli di tempatnya namanya Budi, padahal Budi itu downline-nya dia, ya toh kongkalingan but, ini nanti ada konsumen yang akan beli morskin nanti hasilnya bagi dua ya, poinnya buat kamu, tapi keuntungannya bagi dua, saya butuh. Atau keuntungannya buat saya, poinnya buat kamu, kalau gabung buat kamu, tapi selisih harganya buat aku saja ya, karena aku butuh. Oh siap, itu tergantung negosiasi Anda dengan dana Anda. Nah kerja tim seperti ini, ini bagus sekali Bapak-Ibu. Ketika Anda dongeng bercerita bahwa ada masalah Anda hubungkan dengan produk NASA, lalu dia tertarik tanya belinya di mana, di tempat saya, orang tidak akan respect lagi. Oh ternyata kamu ngomong bagus-bagus tadi cuma mau jualan ya, mau ambil untung dari aku ya, nggak mau aku, sudah. Nah itu nanti jadi mengganggu pertemanan. Tapi kalau dengan pihak ketiga, kalau mau beli ini aja ke tempatnya Budi, silahkan nawar sendiri saya nggak ikut-ikutan dan seterusnya. Nah, anda memposisikan bukan sebagai penjual, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi silakan kalau memang Anda harus berjualan dengan seperti itu, ya Anda akan aman. Atau misalnya Anda main ke tempat kawan punya pohon mangga kok mangganya gede tapi buahnya sedikit ya toh. Anda bisa saja Wah ini buahnya mangga kok jeleknya minta ampun seperti ini mas. Coba pakai pupuk nasa itu bagus loh mas. Saya punya temen nih buktinya di handphone saya ada ini. Wah pohonnya kecil tapi buahnya enggak karuan, enggak ketulungan. Oh dia akan tertarik, Wah, belinya di mana itu? Pupuknya namanya apa itu? Harganya berapa? Belinya di mana dan seterusnya. Nah Anda tinggal oh, belinya ini tempat budi ini loh. Hubungi sendiri saja saya nggak ikut ikutan lah padahal anda sudah kongkaling dengan Budi nanti profitnya buat saya poinnya buat kamu ya nanti kalau gabung jadi dondenmu nah itu orang akan lebih percaya lebih trust karena anda memposisikan bukan sebagai penjual memposisikan sebagai konsumen pelanggan yang fanatik itu lebih powerful bapak ibu oke yang ketujuh adalah investasi pendidikan bapak ibu ya jadi kalau ingin sukses Anda harus ikut pendidikan-pendidikan yang ada di NASA. Ya. Nah, pendidikan di NASA harus Anda optimalkan semua. Anda harus mendominasi semua pertemuan di NASA, ya. Nah, pertemuan terpenting adalah pertemuan di mana Anda bersama dengan Anda tidak hadir. Itu pertemuan terpenting. Artinya semua pertemuan itu penting, ya dominasi semua pertemuan, misalnya seminar menembus batas, kalau pesertanya 300, maka Anda pesertanya 200 atau 250. Ya, Donlen Anda semua itu 250, padahal pesertanya cuma 300. Namanya mendominasi pertemuan. Kalau ada NDO, pesertanya 500, Anda 400. Itu namanya mendominasi. Lebih dari separuh itu sudah saya anggap mendominasi pertemuan. Saya melihat selama ini mereka yang sukses adalah mereka yang mampu mendominasi semua pertemuan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah menjadi Superman atau Wonder Woman. Wah, semua pendidikan Anda datang tapi sendirian. Nah, jadilah usung Thor yang paling hebat. Jadilah teladan bagi jaringan Anda ya. Jangan sendirian. Setiap pertemuan Anda harus bawa jaringan sebanyak-banyaknya. Bentuk pertemuan apapun, baik yang diadakan oleh upline Anda, oleh Diamond Network, oleh perusahaan, apapun bentuk pertemuannya, Anda harus mendominasi pertemuan. Anda harus menjadi usung tor yang paling hebat. ya Dan jadilah teladan sebagai usung tor bagi jaringan Anda ya. Membaca buku-buku multilevel marketing, banyak sekali Bapak Ibu. Baik yang hard copy maupun yang bentuk e-book atau soft copy, silakan Anda pelajari. Ya, atau bentuk MP4, MP3 ya, Anda dengerin. Mungkin bentuk video di YouTube, di Google, di e-book atau di manapun lah. Anda harus membaca buku. Selain pendidikan-pendidikan yang diadakan oleh perusahaan, upline maupun diamond network. Ya, banyak buku MLM itu ya. Contohnya ini, tahun pertama Anda dalam network marketing karangan Mark Yarnil misalnya. Merauk uang dengan multilevel marketing perdemonerasi menuju network selling yang sukses karangan Peter G. Cloutier. Eric Worry, GoPro. Nah, ini ini juga buku multilevel. Banyak sekali Bapak-Ibu ya. Banyak sekali ya. Yang penting melakukan ya banyak ilmu, percuma kalau anda tidak melakukan. <tuh> Siapa bilang MLM atau Multilevel marketing haram? Ya, kalau MLM murni saya rasa tidak har tidak haram ya Bapak Ibu ya, karena memang akadnya itu jualan. Tapi kalau money game jelas sponsori orang dapat duit, nah, pokoknya permainan uang produk hanya untuk formalitas, bahkan tanpa produk nah, ini haram ini. Nah, langkah yang kedelapan adalah konsultasi. Ya, konsultasi. Manfaat dari konsultasi adalah Anda mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi dalam menjalankan bisnasa. Ya, silakan konsultasi pada upline core Anda karena upline core Anda sudah pernah mengalami banyak masalah dan tahu solusinya. Maka jangan sampai Anda salah juga gitu loh. Tapi begitu Anda di lapangan menemukan masalah, Anda sudah tahu solusinya. Ya. Itu manfaat dari konsultasi. Ya. Gambaran problem solving di bisnis Jadi, jangan menunggu Anda melakukan, ya, tapi langsung mintakan kepada Aplen. Pak Aplen, tolong Kira-kira kendala apa yang dihadapi saat Pak Aplen menjalankan bisnis ini dan solusinya seperti apa? Nah, ini Anda belum melakukan tapi sudah mencoba konsultasi tentang problemnya akan ditemui dan penyelesaiannya seperti apa. Ini saya ibaratkan Anda itu divaksin. Ketika ketemu penyakit Anda tidak terjangkiti karena Anda sudah tahu. Anda sudah punya daya imun, ya. Problem itu biasanya akan membuat orang down, membuat orang tidak semangat, membuat orang juga berat ya toh dalam jalan bisnis lainnya. Tapi kalau anda sebelum melakukan anda sudah punya gambaran problem solvingnya ya di bisnis nasa yang diberikan oleh para upline core anda ibarat orang yang sudah divaksin daya imunnya besar sehingga tidak mudah kena penyakit ya. Kemarin Bu Aminatul ya, yang memberikan nama-nama penyakit kemarin ya, selain muntaber, mundur tanpa berita, ada yang mah gitu, apa kemarin mah itu. Malas action tapi harapannya gede gitu, nah, nah seperti itu. Menjaga semangat, ya ajak jaringan Anda, jangan pernah sendirian. Konsultasi itu jangan sendirian, Bapak Ibu. Kalau perlu leader-leader Anda yang potensial diajak untuk konsultasi kepada Aplen Core. Sehingga ketika Aplen Anda memberi gambaran problem solving yang terimunisasi, yang mendapatkan vaksin supaya tahan terhadap penyakit dinasa, itu tidak hanya Anda, tetapi juga jaringan Anda, Bapak Ibu. Ya, Jangan menunggu masalah, baru konsultasi. Nah, itu tadi, minta gambaran kepada Aplen tadi. Jadi jangan, jangan menunggu masalah, baru Anda konsultasi. Tetapi justru konsultasilah sebelum mendapatkan masalah. Sehingga ketika menemui masalah, Anda sudah tahu cara menyelesaikannya. Nah, supaya tidak kelamaan. Kalau Anda menunggu masalah, baru konsultasi, kelamaan langsung minta petuah pada Aplen core Anda. Kira-kira problem apa yang Anda hadapi Pak Aplen, kemudian solusinya apa, saya catat semua ini. Biar nanti saya di lapangan kalau menemukan masalah saya sudah tahu cara menyelesaikannya. Nah, ini namanya cerdas tidak pakai kelamaan Bapak-Ibu. Kepada siapa kita bisa konsultasi Bapak-Ibu? Satu Aplen core, Aplen-aplen kita yang sudah punya pengalaman dan punya personal branding yang sudah peringkatnya tinggi, ya, yang qualified ya, itu orang 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 seperti ini ya, apelan-apelan seperti ini yang tempat kita konsultasi. Yang kedua, apelan tertinggi atau CDD qualified, ajak jaringan main ke rumahnya, ya, ke rumah saya, ke rumah Pak Ali, ke rumah Pak Agung, ya, nah, nanti begitu main ke rumahnya beliau saja. Itu auranya sudah akan membakar semangat jaringan Anda. Wow, rumahnya! Wow, mobilnya! Wow, gaya hidupnya! Wow, 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 wow! Nah, itu akan mempengaruhi bapak ibu, ya. Jadi, jangan konsultasi sendirian, ajak jaringan supaya kalau termotivasi, yang termotivasi tidak hanya Anda sendiri, tapi juga jaringan Anda termotivasi. Nah, perusahaan ini juga kalau masalah produk, masalah legalitas, masalah apapun lah, kestokisan, dan seterusnya. Ya, perusahaan menjadi konsultannya. Meskipun kadang kala aplen Anda juga tahu, ya bisa konsultasi ke aplen, tapi memang lebih afdol kalau ke perusahaan. Tapi kalau jauh dari perusahaan, atau susah untuk telepon, mengakses ke perusahaan, ya tanyakan ke aplen. Aplen biasanya juga tahu. Aplan yang kor, aplan yang sudah berpengalaman, dia juga akan tahu, ya, atau kepada siapapun yang lebih pinter, lebih berpengalaman dan ikhlas memberikan konsultasi kepada Anda. Bisa jadi Anda konsultasi pada Crossland, bisa jadi Anda konsultasi pada orang yang tidak dinasal tapi pemain MLM kawakan, tapi dia... Memang pintar dan lebih berpengalaman dibanding Anda dan ikhlas memberikan konsultasi. Nah, itu orang-orang yang bisa Anda ajak untuk konsultasi. Cara konsultasi, tuliskan semua apapun masalah yang Anda hadapi saat menjalankan bisnis nasa untuk ditanyakan solusinya. Atau minta peluah soal problem solving yang pernah dihadapi. Ini namanya vaksinasi. Anda belum melakukan tapi sudah tahu problem solvingnya. Lakukan delapan langkah sukses ini Bapak Ibu, 8 sampai dengan 16 jam per hari, minimal satu tahun. Saya yakin tahun depan Anda mungkin sudah menjadi seorang diamond qualified dengan penghasilan puluhan juta rupiah. Ya. Nah, lihat berapa tahun ke depan, tahu-tahu Anda sudah crown diamond director qualified ya. Baik, selamat berjuang Bapak Ibu, jangan pernah menyerah sampai Anda sukses menjadi Crown Diamond Director Qualified di bisnis ini. Baik Bapak Ibu, saya rasa pertemuan saya cukupkan dulu, kita akan bertemu di besok malam, entah nanti lewat Facebook, entah lewat Zoom, nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Saya mohon maaf kalau tadi di Zoom ada masalah sehingga tidak bisa kita lanjutkan via Zoom. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tidak berkenan di hati. Dalam saya menyampaikan semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu, semangat pagi.